mana? Di Inggris. Di Inggris? Ya. Tadi kau bilang di Australia sebelumnya. Di mana, di mana? Inggris. Kamu bilang tadi sebelumnya di Australia. Sadar, Le. Ya, saya itu waktu kuliah. Australia waktu kuliah. SMA di Inggris. Iya. Berubah lagi ya. Sadar. Oke, ya udah. Jadi nama kamu adalah? Jadi nama kamu adalah siapa? Alex. Alex. Oke, Alex. Kamu lahir di mana? Australia, Mas. Australia. Kau bilang kamu kuliah aja di Australia. Itu lahir saya, Mas. Lahirnya Australia. Iya. Ibu oh, bapak kamu kecelakaannya di mana waktu itu? Di Australia juga. Ini ibu Yogi, ini ibu. Ibu kaget sama kamu. Mi, gimana, Mi? Begini, Mi. Bos, bentar. Dia mau nama Yogi kek, mau nama siapa kek ya. Tapi saya enggak setuju tuh dengan sikapnya. Walau bagaimanapun itu orang tua. Taruhlah dia bukan ibumu. Lu belum tentu ibaratnya sampai nemuin umur seperti itu. Lagi lu keder banget dari di Inggris, di Australia. Orang kaya mas, juga kagak keder begitu. Saya yakin dia ini pasti ngaku-ngaku, Mas. Ya tapi dengar kata Umi dong. Ya taruhlah dia itu aku-aku, tapi sikap lu jangan begitu, Yogi kek, atau Alek kek, atau siapa kek nama lu. Penampilan ibu lihat kayak gini. Ibu tuh gak mungkin ibu saya. Udah ibu jangan maksa. Ya udah, KTP kamu mana KTP? Mas, coba deh. Nah, iya, iya. Setuju. Saya bukti semuanya. Mas. Lihat, bos. Mas, lihat. Ibu kangen. Alex Wijaya sih. Ibu udah ibu. Ibunya Alex kan? Kan? Alex Wijaya iya sih. Tempat tanggal lahirnya bos, yang sabar aja. Bos, tempat tanggal lahirnya itu di KTP-nya mana? Tanggal lahir anak ibu berapa, Bu? Tanggal 1. Tanggal 1? Oke. Okay. Bulan 9. Bulan 9. Tapi ini tanggal 17 Agustus. Kayak kemerdekaan ya. Ibu dan ibu sabar ini ya. 17 ibu Agustus. Salah, ini bukan. Anak ibu lahir tahun berapa, Bu? Umur anak ibu sekarang berapa? Sekarang 25. 92 berarti. Ini 90 nih. 93. Enggak, ini bener Yogi Mas Uya, ini anakku Mas. Udah Bu, ibu. Salah Mas. Pasti ibunya ada yang ada Mas. Oke. Kamu ganti nama kamu berarti kan? Ganti nama apa? Ganti nama kamu kali. Nama saya Ale kan? Bukan Yogi diganti KTP. Saya enggak kenal Yogi siapa. Eleng oleh sadar. Kita belum selesai, Ale, ini ibu kamu, Lex. Ibu kamu kan aku aja nggak mungkin terus ngapain dia kesini nyari kamu. Ibu aku udah mati, ini bukan ibu aku. Kenapa? Karena pacar kamu sekarang orang kaya gitu, kamu nggak mau ngakuin kalau kamu dari kampung gitu. Katanya kamu mau serius sama aku, kamu bohongin aku. Iya, aku serius sama kamu. Aku bakal nikahin kamu. Kamu kan? Oke, yaudah duduk. Lihat video ini, biar oke, biar kamu tahu semuanya. Duduk. Silakan duduk. Kamu lihat baik-baik video ini. Oke, itu siapa? Setahu kamu? Karyawan saya. Karyawan kamu. Iya. Oh, Rini itu karyawan kamu ya. Oke, nah itu adalah sebetulnya wanita yang sama-sama berangkat dari kampung ke Jakarta bareng cowok yang namanya Alex ini. Iya. Dan namanya juga bukan Rini. Namanya adalah Kay. Nah, tadi dia bersama ibu ada di sini. Dia di sini maksudnya? Iya. Dia di sini. Ada di belakang dia di sini. Dia di sini. Dia di sini. Iya, kenapa emang? Loh. Yang. Hah?
Yang udah yang. Alex, ya kan? Diam sama gue, ya kan? Udah, ya kan? Udah. Kamu ngapain sih? Dan ini bener kan? Hah? Aku sayang sama kamu. Ini pacar kamu. Ya, ini siapa? Aku yang kenal, ini cuma sekretaris aku, yang. Udah, kamu gak usah bohong lagi. Kamu percaya sama aku. Udah bohong sama aku sekarang. Itu mau nikah. Mas, ya, itu video dari Mas, Mas. Ya, sekarang kamu kok sekarang saya tanya nama kamu Yogi apa Alex? Aku selingkuh karena sama cowok. Ah! Lo mau aku pecat? Hah? Lo mau aku pecat? Eh, sabar, sabar, Oke, okay, itu perusahaan kamu berarti, Reza. Jadi, sayang. Kamu, kita mau nikah. Ya? Itu cuma rekayasa. Kita mau nikah. Rekayasa gimana orang itu review? Gak mungkin itu asli. Eh, lu kita cewek. Kita udah tunangan. Gue bilang sama lu. Lu mau ngeliatin gua? Hah? Eh, aku udah capek. Aku berkorban banyak buat kamu. Apa? Bu. Maaf. Apa? Oke. Itu gimana? Kejar. Ini apa? Hah? Ini apa? Ini apa? Ini pernah kita foto kita pernah kan di sini enggak? Kamu dengar enggak? Kamu dengar. Gustaf itu ceweknya pergi tahu. Ini enggak penting. Ini apa? Kamu udah nikah sama dia? Oke, itu foto apa? Aku mau lihat ini foto apa? Itu foto nikah. Iya kan? Foto nikah kan? Kita mau nikah. Kita udah tunangan. Ini enggak ada artinya lagi. Iya. Reza, kamu mau tahu dia siapa? Ikut saya ke depan.